Daihatsu ini Daihatsu Sirion menggunakan konsep adventure. Jadi kita melakukan modifikasi di body pertama, yaitu menggunakan rubber paint hidro dan hidrografik di spion. Nah, untuk aksesoris lainnya menggunakan spot bar, spot rack, kemudian wands 5 in, led bar, sampai custom protector dari depan ke samping juga. Kemudian di kaki-kaki menggunakan Sparco Rally velg dan ban yang sesuai juga. Di interior menggunakan hidrografik panel, kemudian dilengkapi audio system menggunakan Clarion AX1 plus kapasitor dan prosesor serta subwoofer. Kemudian di interior juga kita menggunakan steer yang Sparco set dengan pedal dan knob. Untuk kaki-kaki, selain tadi velg Sparco set, kemudian yang senada dengan interior steer dan knob dan pedal, kita menggunakan juga Spectra, ban Spectra yang untuk off-road, kemudian juga strut brace, strut bar, serta dilengkapi dengan beberapa aksesoris seperti tempat minum, kemudian kantong tidur, senapan yang semuanya menggunakan hidrografik. Demikian modifikasi untuk Sirion Adventure Concept, thanks to Black Experience.com.